Ya, sebelumnya pemirsa, Presiden Joko Widodo telah secara tegas meminta kewajiban pemberian tunjangan hari raya sesuai dengan aturan peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2021. Di mana dalam PP terbaru ini disebutkan semua pihak wajib hukumnya memberikan THR minimal 10 hari sebelum lebaran. Hari Rabu 28 April sudah saya tanda tangani. Pemberian THR ini salah satu program pemerintah untuk mendorong peningkatan konsumsi, peningkatan daya beli yang diharapkan nanti menjadi daya ungkit ekonomi kita, daya ungkit pertumbuhan ekonomi kita. Dan bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri diharapkan menjadi salah satu momentum untuk mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat yang kita harapkan ini bisa jadi menaikkan pertumbuhan ekonomi kita. Dan THR ini akan dibayarkan mulai 10 hari kerja sebelum hari raya Idul Fitri. Dan untuk gaji ke-13 akan dibayarkan menjelang tahun ajaran baru anak sekolah.